wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella shit that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Terima kasih sudah subscribe di channel saya, Dian Purwa Hobi. Semoga kita menjalin silaturahmi agar selalu menjaga pertemanan kita, sedulur-dulur kita bisa berkawan di mengikuti channel video-video saya. Oke, bersama saya Dian Purwa. Terima kasih, sehat selalu. Patang Duri. Assalamualaikum. Sehat selalu para kawan jamtrok di seluruh Nusantara. Ketemu kembali dengan saya Dian Purwa, selalu mengupas ataupun mencari solusi-solusi permasalahan cucak ijo di gantangan para kawan. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah mengikuti channel ataupun video-video saya. Semoga murah rezeki buat para kalian semuanya. Di kesempatan kali ini, selalu yang banyak pertanyaan di kolom komentar, saya selalu menjawabnya di video ini. Dan saya juga melakukan survei-survei di berbagai lomba, itu pun mau kelas latber, latpres, ataupun lomba nasional. Selalu saya review ataupun melakukan survei permasalahan-permasalahan yang dihadapi para icomania, khususnya jamtrokmania. Bahwa kali ini, itu coba kalian amati di seputaran gantangan ataupun burung kalian yang memang benar-benar belum stabil, bahwa untuk mempersiapkan cucak ijo di main awal supaya burung top form ataupun tidak mengalami kendala, yang kalian harus lakukan memang sangat jeli para kawan. Contoh di video ini itu banyak sekali yang masih banyak yang terkendala para kawan, terutama saat waktu sesi awal banyak yang memang benar-benar burungnya belum siap ataupun selalu panik untuk menggantangkan. Kadang di sesi awalnya itu belum ketemu, tapi di sesi keduanya itu sudah ketemu, dia on itu ada para kawan. Maka dari itu, kalian lebih awal untuk datang ke lomba para kawan. Itu mau di event apapun,
kalian harus benar-benar datang, jangan mendadak. Soalnya kalau kita mendadak seperti ini, biasanya burung yang memang karakter lambat panas ataupun burung yang memang dalam arti susah on, itu akan susah untuk membongkar marah-marah. Contoh cucak hijau ini, dia sebenarnya dari awal sudah mau bagus, akhirnya dia endingnya ke belakang, dia baru mau bongkar. Tapi ya memang ada yang karakter, ada yang hiper, ada yang tidak, itu kan tergantung karakter cucak hijau kalian masing-masing. Alangkah kalau kalian memainkan sore ataupun memainkan lumba itu siang, itu perawatannya harus berbeda para kawan, jangan disamakan. Karena untuk perawatan yang memang benar-benar kalian mau dilombakan pagi ataupun dilombakan sore, jangan kalian samakan. Misalnya kalau ini waktu yang di video ini digantangkan waktu lomba siang hari, kalian cukup main dengan setelan yang sudah kalian terapkan, misalnya jangkrik 33 pagi sore. Itu kalau burung yang sudah menampakkan siap lomba, itu di rumah kadang sudah menampakkan kestabilannya ataupun fitnya dia para kawan. Kalau memang kalian untuk melombakan di waktu sore, ya untuk paginya saja untuk mengasihkan jangkriknya para kawan. Jadi sore tidak usah untuk setelan hariannya. Jadi kalian lakukan untuk lomba sore di latber ataupun kalian melatihnya, kasih cukup makan yang pagi saja para kawan. Tapi kalau untuk melombakan siang dan sampai berturut-turut sesinya, ya kalian perawatannya tetap pagi sore, seperti itu para kawan. Jadi kalian harus menyimak dengan pahami dulu kapan mau kalian mau dilombakan, apakah sore ataupun pagi, itu aja para kawan. Kalau memang melombakan waktu pagi, dalam arti seperti di video ini, kalian tetap lakukan perawatan pagi sore dengan jangkrik takaran misalnya 55, ya kasih pagi sore para kawan untuk kesiapan benar-benar dilombakan gitu para kawan. Alangkah bagusnya kalau di sesi awal burung yang memang benar-benar sudah on, sudah bagus, itu kan tidak bikin kita cemas para kawan. Tapi yang sering saya lihat, bahkan saya pun sendiri kadang juga di sesi awal itu sering teledor para kawan. Dalam arti kadang kita panik, kadang kita datangnya telat, kadang burung ibaratnya dia di lokasi lomba birahi, kita tidak langsung melakukan cara penanganan buang birahinya dia seperti apa. Biasanya kalau mendadak seperti itu ya, kalau kita colok dengan mendadak, kadang burung itu birahi di lokasi para kawan. Makanya yang saya utarakan, kalau memang benar-benar di sesi awal mau top formnya tetap bagus, kalian datangnya lebih awal, biasanya 1 jam ataupun 2 jam sebelum naik, itu kalian sudah ada di lokasi. Jadi untuk mengatasi gimana kondisinya cucak hijau kita di lapangan, 2 jam cukuplah para kawan. Kalau tidak melakukan seperti itu, dalam arti kita tidak sejeli itu, ya akhirnya nanti banyak faktor-faktor yang mengganggu cucak hijau itu para kawan. Itu rata-rata banyak sekali. Kita kan menghindari untuk main pertama biar tetap top form, biar tetap stabil, kan yang diinginkan kita kan seperti itu para kawan. Yang di kolom komentar seperti ini juga ada yang memang dia sudah melakukan setut tapi juga narungnya kurang,
Karena di hariannya dia cuma kasih dua saja para kawan. Kalau memang burung yang ibaratnya lambat panas, masih cilingak-cilinguk di atas, itu hariannya yang memang digenjot dulu para kawan. Nanti kalau dia hariannya misalnya 55 kalian kasih, jadi dia akan gacor dulu di rumah. Itu ada di video sebelumnya saya ada para kawan. Tapi kalau kalian memang burung yang masih memang belum gacor ataupun belum menampakkan jamproknya minim di rumah, dia jamprok-jamprok, kalian kasih set rendah ya percuma para kawan. Ibaratnya kalau kasih set rendah itu burung yang sudah memang karakter fit para kawan. Kalau yang memang burung-burung yang dalam arti lambat panas ataupun belum gacor, dia belum menampakkan jamproknya, biasanya kan merawat dari 1 bulan itu pasti di rumah kadang menampakkan jamproknya para kawan. Nah, saat waktu penampakan jamprok itu kalian setting rendah saja, jangan dalam arti kasih jangkrik yang terlalu tinggi. Sebenarnya untuk bermain cucak hijau itu kita sendiri yang mengevaluasinya di hariannya itu yang benar-benar jeli para kawan. Jadi untuk jangkrik itu sebenarnya tidak buat jadi patokan harus kasih segini, harus kasih segini, itu enggak para kawan. Jadi kita lihat kondisi burung. Selalu saya ingatkan, mengasihkan IF lihat kondisi burung para kawan. Karena kalau kita tidak melihat kondisi burung yang benar-benar jeli atau benar-benar detail, kalian main setut, main jangkrik kasih, akhirnya timbulnya ngeleper, birahi, seperti itu para kawan. Jadi ya harus benar-benar paham dengan burung kita sendiri. Kalau soal memang di sesi awal kita main benar-benar mempersiapkan dari H-1 ataupun H-2 sudah kalian persiapkan, kuncinya itu kalian saat waktu di lokasi saja para kawan. Kalau main sesi awal mau benar-benar top form. Karena kalau kita tidak memahami di sesi awal dengan penanganannya ibaratnya itu tidak kalian hafalkan karakter burung itu, nanti pasti onceleng para kawan. Karena burung cucak hijau kalau sudah di lokasi lomba itu sangat sensitif sekali sebenarnya, melebihi anis merah kadang para kawan, melebihi burung-burung yang lainnya seperti murai, kacer, ijo, itu sensitivitasnya lebih tinggi di lokasi lapangan. Kita kasih setut birahi, kita dalam arti salah menaruh tata letaknya juga birahi, dikasih tempat rame juga bisa dia kalah drop mental dengan lagu-lagu yang lain, misalnya didekatkan dengan murai, kacer, bisa drop. Nah ini yang memang benar-benar harus waspada waktu kita mau untuk menggantangkan di awal para kawan. Kalau memang untuk main di sesi kedua kan masih ada jeda para kawan, biasanya burung masih nyantai, kalian masih bisa waktunya banyak. Tapi kalau untuk main sesi awal kalau mau top form ya jangan mendadak para kawan. Ini yang sering dialami para pemain cucak hijau di lokasi lomba, saya sering amati. Akhirnya nanti burung tidak kerja, disalahkan extra foodingnya terlalu kencang. Padahal itu sebenarnya pengondisian di lokasi lomba saat sesi awal itu memang benar-benar harus kita sendiri yang sudah tahu. Apakah dia maunya diablak? Kalau dia sudah on, saya selalu ingatkan dia sudah jamtrok di bawah, jangan dikerodong para kawan. Kalau dia memang keluar-keluar saja, ngeplong-ngeplong di gantangan, ataupun dia masih keluar-keluar di kerodong, biarin saja, jangan diablak malah. Tapi kalau dalam arti burung yang memang kalian sudah datang di lokasi kok kurang kenceng, kalian ablak. Tapi kalau saat waktu ablak sudah dia mau jamprok, jangan dikerodong lagi. Ini yang benar-benar selalu saya ingatkan. Memang di pembahasan saya ini kita selalu mereview dan mengingat
untuk kita bermain cucak ijo, para kawan. Di sini yang saya ulas selalu ya rawatan-rawatan ataupun kisah-kisah nyata saja yang saya alami maupun teman-teman yang alami juga, para kawan. Makanya saya evaluasi, saya kasih sharing terhadap kalian semua. Soalnya kalau benar-benar kita tidak pemahaman hal tersebut, padahal untuk di sesi awal itu sangat sensitif sekali, para kawan. Apalagi tiket-tiket mahal seperti tiket 1 juta, tiket 500 ataupun tiket 300 itu kan sangat-sangat riskan dan panik, para kawan. Biasanya di awal-awal main itu burung yang itu bekas burung bagus prestasi belum tentu, para kawan. Karena kepanikan itu setiap manusiawi pasti ada. Makanya saya selalu ingatkan di sesi awal itu benar-benar dipersiapkan secara detail, para kawan. Apakah kalian cek di bawahnya ada sisa-sisa makanan? Ini sangat penting juga. Di kanan kirinya itu tempat sisa buah pisang, ada yang nemplek. Bahkan ada sisa-sisa kepala jangkrik yang nempel di samping kanan kiri sangkar. Itu kan juga pengaruh, para kawan. Makanya yang ini saya jelaskan, yang ini saya pahami, ataupun benar-benar ini saya utarakan, selalu jelilah di lokasi lomba, para kawan. Sebenarnya untuk di settingan-settingan kalian di kolom-kolom komentar yang kalian lakukan itu sudah benar-benar cukup standar saja, para kawan. Misalnya jangkrik 55, kalau mau berangkat itu mandi, dijemur berapa menit, itu kan sebenarnya perawatan-perawatan untuk menjadikan fit cucak ijo itu, para kawan. Saya amati sudah banyak yang benar. Soalnya kenapa? Di kolom komentar itu sudah banyak yang mau jamtrok, para kawan. Tapi kadang yang untuk faktor-faktor di atas tiang besi, memang dia nggak kerja ataupun kurang emosi, itu kan sebenarnya penanganan di lokasi saja, para kawan. Selalu saya ingatkan ataupun selalu saya kasih masukan, dan banyak yang menanyakan dibawa ke lomba itu sudah jamtrok di bawah itu banyak, para kawan. Maka dari itu kita saling sharing di kolom-kolom komentar untuk kita selalu bahas untuk pembahasan cucak ijo, agar kita selalu mengingatkan, para kawan. Itu saja yang bisa saya ulas di video kali ini. Karena kalau kita tidak selalu belajar dan sharing untuk selalu mengingat kendala-kendala burung kita seperti apa, nanti banyak yang bosen, para kawan. Rata-rata seperti itu untuk bermain cucak ijo. Makanya kita saling sharing di sini untuk membedah permasalahan-permasalahan tentang cucak ijo kalian semua. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu, nanti kita lanjut ke video berikutnya. Jangan sampai di skip biar tidak gagal paham. Selalu ikuti terus video-video saya. Salam Kicau Mania, Jamtrok Mania Nusantara.